Halo, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ini menu makan tengah hari saya, saya order KFC melalui Foodpanda ya. Kerana malas nak keluar, so saya order nasi lemak, 2 piece nasi lemak KFC combo, 2 piece chicken ya. Nasi lemak kari atok KFC. Lepas tu saya order juga ada menu baru KFC sejenis manisan, jenis ni ya, macam pencuci mulut, iaitu Black Sesame Balls. Kita tengok macam mana bentuk dia. Tadi saya 5 biji ya, 5 piece, tapi saya dah makan sebiji. Dia dalam dia ada inti kacang merah, seperti kacang merah ya. Seperti kacang merah, kacang sesame, bijan hitam. Black sesame bok ya, bijan hitam dalam dia, inti dia seperti kuih, inti apa tu, kacang merah juga. Sedap, saya dah try tadi sebiji. Okey, kita tengok dulu ni KFC lah, nasi lemak dia lah. Okey, cuma ada 2 piece, ada 2 ketul ayam, 2 piece chicken, then ada timun, kacang, ada telur, telur rebus sebiji yang sudah dibelah 2, ada kacang, bilis tak ada. Tak ada bilis kot. Ayam dia. And then ni kuah apa dia? Kuah kari. Ni kuah kari. Okey, kita boleh try ya tadi tu sini. Rasa dia macam mana? Kuah kari tuang semua je tak apa. Kan? Tak banyak pun. Lepas tu ada dia bagi sambal. Ni sambal ikan bilis lah, sambal untuk nasi lemak. Okey. Okey, saya nak try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak try nasi dengan kuah kari dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Seperti kuah kari biasa juga. Ini sambal ya, sambal ikan bilis. Diasingkan ya. Sambalnya tak pedas sangat. So yang ni Black Sesame Balls, saya nak try, saya tunjuk macam mana bentuk dia dalam dia. Dalam dia ada inti ni ya. Bijan hitam. Bijan hitam dalam dia, inti dia. Sedap. Lembut. Dan memang rasa bijan tu memang sedap lah. Memang nice. Ayam dia, ayam hot and spicy. Sedap. Perfect. Masih panas lagi. Baru sampai. Okay guys, itu saja perkongsian saya. Nasi lemak atuk KFC dan Black Sesame Balls daripada KFC. Okay, saya lanjut makan. Sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.